Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat jiwa raga, sehat perasaan, sehat keuangan, sehat percintaan, sehat perjodohan, sehat serta sehat persaudaraan. Dan tak lupa juga semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala marbaya, dari segala marbetaka, dan dari segala jahatan, serta dipanjangkan umurnya barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Posisi masih di pelabuhan Tegal Sari. Kali ini di puasa hari yang ke 3 ya. Cuaca sangat cerah, panas semeter ya, kalau orang Jawa nyebutannya ini sangat semeter ya. Jadi panasnya benar-benar menusuk. Aktivitas pelabuhan masih normal, normal lancar ya. Jalur ini adalah muara Sungai Sibelis. Kalau lihat di mapnya ini maksudnya muara Sungai Sibelis, ikutnya Kota Tegal. Ini biasa untuk keluar masuknya kapal-kapal kecil. Kapal kecil masuk. Sejak pagi hingga sekarang belum terlihat ada kapal besar yang masuk. Jadi aktivitas kapal besar yang keluar masuk belum kelihatan. Ada jalan yang lagi bongkar. Cuma satu kalau besar. Sendirian dia, satu kapal, satu APK sekaligus nakoda. Masuk ke pelabuhan dengan kecepatan rendah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ini juga kapal masuk lagi, kapal kecil. Ini kecepatannya lambat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.